In driver mode, autobid auto klik. Permintaan penawaran akan terkirim otomatis. Ya, halo teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kalian sehat, dimudahkan segala usaha dan pekerjaannya, dan rezekinya lancar. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Reverojol, channel yang membahas info seputaran transportasi ojek online. Dan di video kita kali ini, kita akan membahas lagi mengenai info transportasi ojek online in driver. Dan sekaligus saya akan share ke teman-teman in driver mode auto bid auto klik. Oke, saya sudah masuk ke aplikasi MT Manager dan kita langsung download aplikasinya. Aplikasinya berpaspor ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa menonton video ini sampai dan, selesai. Paspornya saya buat menjadi tiga bagian ya, yaitu paspor 1, paspor 2, dan password 3. Nanti teman-teman bisa sambung paspornya menjadi 1 dan huruf besar semua. Oke, kita langsung download aplikasinya. Untuk info fitur auto bid in driver sudah tidak berfungsi lagi ya teman-teman. Aplikasi in driver melakukan perubahan dan mungkin ada perubahan yang lebih bagus atau lebih baik lagi untuk fitur auto bid kedepannya. Dan untuk saat ini fitur auto bid terima penawaran otomatis sudah tidak berfungsi lagi, yaitu sudah kembali ke manual. Dan di video ini saya akan share ke teman-teman mode in driver auto bid auto klik. Oke, saya akan buka aplikasinya. Saya masukin dulu passwordnya. Oke, kita sudah masuk ke aplikasinya. Saya masukin nomor handphone yang sudah terdaftar.